Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke saluran Pada. Kali ini aku nak kongsi satu video tentang keluhan seorang warga Indonesia tentang kesusahan untuk mendapatkan gas memasak di negara mereka. Gas memasak ataupun di sana dipanggil gas LPG. Katanya susah nak dapatkan kat sana sehingga perlukan tunjuk IC ataupun di sana dipanggil KTP. Kartu tanda penduduk. Dan dia kata dia pernah duduk di Malaysia dan di Malaysia sangat mudah untuk mendapatkan gas memasak. Sambil tengok video ni, jom kita layan pemandangan indah di Lebuh Raya Utara Selatan, arah utara. Kami di Malaysia dulu, kalau kami di Malaysia lah saya bilang, kalau waktu saya tinggal di Malaysia, kalau gas habis, kita tinggal tukar aja ke kedai, ya udah kita angkat ke rumah gitu. Kalau di sini, ya kan, nggak cari makan saja susah, nggak hidup saja susah. Kita mau hidup tenang pun nggak boleh. Jadi gas habis, mau tukar ke kedai, harus bawa apa mami? Harus bawa KTP sama kartu keluarga. Kartu keluarga itu bukan kecil tau. Sekarang ini kayak, ini fungsi kartu keluarga ini sebenarnya apa? Ini semalam itu saya pesan gorden, langsir untuk rumah saya. Yang punya langsir itu pun bagi dia punya kartu keluarga. Seakan-akan kita punya apa ya, kita teliti kita itu udah hilang. Kenapa? Karena di kartu keluarga itu kan nama bapak kita, nama mama kita, keturunan kita semua ada. Gas aja harus kartu keluarga KTP. Ih, kok ngeri kali hidup ini, nggak usah dipersulit lah, udah cukup sulit kita cari makan di Indonesia ini. Jangan pula mau ngisi gas aja pun ini itu. Dekat depan tuh kita boleh tengok satu lori bawa tong gas LPG. Warna hijau, kemungkinan besar gas Petronas. Kebetulan pula. Jadi sebenarnya itulah keluhan akak tu tadi. Dan sebenarnya Indonesia ni antara negara pengeluar gas dunia juga. Jadi sepatutnya perkara-perkara macam ni tidak menyusahkan warga negara mereka lah. Dan kita rasa bersyukur tinggal di Malaysia kerana untuk mendapatkan gas memasak sangat mudah. Di bandar-bandar, di desa-desa, di felda-felda. Kemudahan untuk mendapatkan gas LPG sangat mudah dan ini kita wajib syukurilah, bukan setakat mudah. Sehinggakan warga negara Indonesia di sempadan, di Sebatik, di Kalimantan Barat pun mereka menggunakan gas LPG, gas Petronas, yang Shell dan sebagainya yang datang daripada Malaysia dengan harga yang berpatutan dan mudah untuk didapati. Jadi marilah kita mensyukuri nikmat yang ada di negara kita ni. Janganlah kita menjadi golongan yang kufur. Kufur nikmat. Jadi setakat ini saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jumpa lagi.